Jonathan Cantilana resmi berseragam PSS Sleman. PSS Sleman resmi mempermanenkan Jonathan Cantilana pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2022-2023. Ia diboyong dari PSIS Semarang dengan status bebas transfer. Jonathan Cantilana diumumkan ke publik Sleman lewat akun media sosial resmi PSS Sleman pada Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Pemain berpaspor Palestina itu menggantikan peran Zee Valente yang tak memperpanjang kontraknya, dan resmi hengkang ke Persebaya Surabaya. Bersama Super Elang Jawa, Jonathan Cantilana akan bahu-membahu di lini tengah bersama Kim Yefri Kurniawan, Jihad Ayoub, Ivan Nanda, dan Wahyu Sukarta. Jonathan Cantilana akan menopang lini serang PSS yang kini dihuni Yevhen Bokhashvili, Ricky Cawor, Irham Mila, Haris Tuharea, Sadam Gafar, dan Hoki Caraka. Sebelumnya, catatan Jonathan Cantilana di PSIS Semarang terbilang apik. Pada putaran pertama lalu, ia mencatatkan 14 penampilan dengan koleksi 4 gol. Catatan itu membuat pemain asal Chili tersebut menjadi gelandang yang cukup produktif. Profil Jonathan Cantilana, nama, Jonathan Eduardo Cantilana Zorrilla. Tempat lahir, Santiago, Chili. Tanggal lahir, tanggal 26 Mei tahun 1992. Kewarganegaraan, Palestina. Posisi, gelandang tengah. Kaki terkuat, kanan dan kiri. Tinggi badan, 180 cm.